Tambah-tambah sayangnya. Ah, engkau ni Tina, sekongsi aku saja. Tidaklah, semua orang pun tahu Abang Husin cintakan Kak Minah. Dan dia bilang Kak Minah nak jadikan istrinya. Kak Minah cintakan dia kan? Ya, aku cintakan Husin. Ada, mari. Aduh. Oh, baik apa tu? Dapatlah sikit dah. Ni hari nasib aku tak baik betul. Kau yang lepas, Cien? Ni hari tak ada ikan lah. Ada juga sikit. Tapi tak apalah, hari pun masih siang lagi. Aku nak pergi cari lagi. Ah, Usup pun ada rupanya. Ya, Pak Cik. Aduh, Sif. Ya. Jangan lupa malam ini, ya. Baik, Pak Cik. Usup pun kalau boleh, pergilah. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Ah, pergilah. Kau nasib baik betul, Latin. Dapat bakal bapak mentua hatinya baiklah. Aminah pun cantik orangnya tak. Bila kau nak kahwin, Sin? Bulan depan lah, Sob. Alah, aku pun ingin merasa baik macam kau lah, Sin. Tapi saya tuntut. Datuk kan bukan taraf kau, Sob. Kenapa kau tak nak tinggalkan dia? Berkali-kali aku cuba meninggalkan, Sin. Tetapi di mana aku ada, di situ adalah Zaitun. Kenapa terburu-buru datang? Sudah ada orang yang menunggu. Sudah tentu kau cakap begitu. Sebab aku tak layan kau dengan senyum. Banyak dapat uang ini hari. Lekat-lekatlah sayang, hari pun dah nak hampir senja. Mungkin kekasihmu dari laut sedang kembali, ya. Kau ni banyak cakap. Oh, kekasihku Zaitun. Bu. Ya.
tolong kemaskan barang-barang aku ya. Aku nak pergi rumah si Hasan menagih. Dia janji-janji saja berapa kali tapi tak bayar. Ini kali dia mesti bayar. Karena ada ini. Ini surat piutang dia. Dia tak boleh mungkir lagi. Ya, aku tahu. Kerana kau nak bermenantu. Ah, ada-ada saja kau. Banyak dapat ikan, Pak. Itu nanti dulu. Mina, kalau si Husin balik, nanti katakan aku nak jumpa di kedai kopi dalam masa setengah jam lagi dari sekarang. Jangan lupa ya. Baik, Pak. Apa Pak nak ke mana? Aku nak pergi di rumahnya si Hasan. Menagih hutangnya berapa lama dia tak bayar. Tapi ini kali kalau dia tak bayar, nak jadi apapun jadilah. Bapak, tolong jangan gaduh dengan Hasan ya. Bukan sekarang yang mesak sangat. Ya, tapi uang aku. Kau jangan bimbang. Tinggal, aku nak pergi. Aminah! Aminah! Husin, bapak tadi pesan so kita pergi kedai kopi dalam setengah jam. Bagus, ada peluang baik buat kita. Nanti kat sana aku belikan kau barang-barang ya. Ya, nanti kakak boleh cari barang-barang yang tak sukai. Diam kau, Tina. Husin, tak payahlah kau belikan aku apa-apa. Aminah, aku ada uang lebih ini hari. Jadi aku ingin memberi kau satu tanda baik. Kau terimalah ya. Terimalah kak, janganlah malu-malu. Ayo, mari. Kau lambat sangat, sampai penat aku menunggu. Usuk, aku nak pakai wang sikit lah. Hei, kau tak dengar aku cakap ya? Aku nak pakai wang lah. Zaitun, kau tahu sudah berapa banyak wang aku habiskan. Bila kau nak berhenti minta wang dengan aku ni? Apabila, itu sudah bukan kepunyaanmu lagi. Berapa kali harus ku katakan pada kau? Kau dengan aku sudah tak ada kenal mengenal lagi tau. Mudah sangat kau melupakan aku. Kau salah kira lah Usuk. Kau harus mengerti, Zaitun. Apa yang sudah terjadi, aku harap kau lupakan sudah. Ya, aku cuba melupakan. Tetapi, rahasia kita tidak dapat memisahkan. Maukah aku ceritakan kepada orang ramai? Maukah? Jangan. Nah, sayang, dari itu jangan cuba kau nak melupakan aku lagi. Hey, tidakkah kau melupakan satu barang? Terima kasih, Encik. Sama-sama. Ini Mina punya. Ini Tina ambil. Terima kasih, Bang Husin. Tina tak sangka dapat hadiah juga. Sudahlah, Sin. Jangan belanjakan duit kau tu banyak. Ah, tak apalah. Mari kita pergi di kopi. Kita masih terlambat. Terima kasih, Sin. Mat. Matang mini lagi. Ah, ya. Hasan. Hasan! Hey, Hasan! 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 Janganlah nak sembunyi, mentang-mentang aku sudah datang ni. Hasan! Hasan! Thank you.
Aminah, betulkah bapak kau menyuruh kita menunggu di sini dalam setengah jam? Betul, Husin. Aku merasa cemas. Apa bapak selama ini ya? Kau tahu kemana dia pergi? Ke rumah Hasan. Bapak cukup marah padanya. Aku khawatir kalau-kalau terjadi pertengkaran. Mari aku antar kau pulang. Aku nak ke rumah Hasan. Kau pergi dululah. Biar aku pulang nanti. Baik, mari. Alam. Oh, bebek. Aminah, kau jangan khawatir apa-apa. Mudah-mudahan semua selamat. Pak, mari aku balikkan jalannya. Terima kasih. Nanti nak. Saya buat laporan. Awak tunggu sini. Sarjan, ya. Bagaimana penyiasatannya? Berhasil nampaknya, Tuan Inspektor. Sebagai bukti yang pertama, barang ini saya dapat di belakang si mati. Dan surat ini sebagai bukti yang kedua. Surat ini menyatakan Hasan mempunyai utang kepada si Juanda Idris. Juanda Idris. Surat utang? Ya. Barang yang bertanda J. J. Juanda bin Idris. Kalau ada orang tahu aku keluar dari rumah Hasan, sudah tentu aku dituduh berbuat dosa. Apalagi orang-orang pernah melihat aku bertengkar dengan dia. Sudah pasti mereka mengatakan aku jadi pembunuhnya. Bapak, Husin mencari bapak ke rumah Hasan. Tentu ia telah melihat mayat yang di dalam rumah itu. Sampai sekarang dia belum balik juga. Sudah, Aminah, jangan menangis. Tenangkan hatimu. Takkan terjadi apa-apa dengan Husin. Biar aku cari dia. Jangan, Bapak. Bagaimana Bapak kau ditangkap nanti? Ya, Aminah. Dari semula, Bapak ingin menerangkan. Tapi, masa itu ingatanku belum tenang. Kepalaku masih berasa pusing. Kau tak boleh lari dari kebenaran. Sebenarnya memang Bapak tak bersalah. Apa yang Bapak takutkan dalam soal ini? Aminah, biar Bapak cari Husin. Mudah-mudahan dia dalam selamat. Tapi Bapak,
Jangan bimbang, nak. Kenapa, Bapak? Tidak. Ada barang Bapak tercicir. Tapi sudahlah, jangan dibimbangkan. Kalau dah tahu kenapa ikut aku, dasar pemabuk. Pergi minum lagi. Aku mabuk. Hei, kau mau lepas dari aku ya? Hah? Dengar, tak ada orang yang boleh lepas dari tangan Zaitun, tahu tak? Tak ada. Hei, kau! Berhenti! Hei! Aku bilang berhenti, anak setan! Pergi! Aku benci melihat kau. Lekas bunuh. Ayo, bunuh! Perempuan tak tahu malu. Beramus kau! Iya, barangkali aku mau. Tapi aku tak boleh lupakan rahsia. Aku jemu dengan ancaman kau. Kau nak buka rahsia buka, aku tak boleh. Kau tak sadar apa yang kau katakan. Bukan aku yang mabuk. Engkau yang mabuk. Aku tak mabuk dah itu. Tetapi aku benci dengan akal busuk kalau yang tidak nak minta uang. Ini hari-hari penghabis yang kita berjumpa berdua tau. Lain kali jangan cuba kau nak menakutkan aku. Konon-konon nak buka rahsia. Tetapi kau lupa. Besok nanti baru kau sadar. Nanti baru kau datang padaku. Tak mungkin. Ya, aku percaya. Kau mesti datang padaku. Sob. Sib. Apa sah? Aku sudah salah. Hah? Aku perlu pertolongan kau. Aku dikejar polis. Tolonglah, Sob. Kau dikejar polis? Apa sah, Sin? Mula-mula, apabila aku ke rumah Hasan, aku dapatnya Hasan mati dibunuh orang. Jadi aku takut orang menyangka aku membunuh dia. Aku lari keluar. Bila sampai di luar, aku terserempak dengan polis. Aku lari, polis mengejar aku. Aku terpaksa terjun ke laut. Apabila polis menyangka aku membunuh Hasan, tak ada lain jalan. Aku terpaksa lari bersembunyi di sini, Sob. Kau sudah salah, Sin. Buat apa kau lari? Kenapa kau tak repot polis? Aku datang minta pertimbangan dari kau. Walaupun aku benar ataupun salah, kau adalah sahabatku yang paling baik. Aku minta pertolongan uang dari kau, Sob. Tolonglah, Sob. Buat apa kau lari kalau kau tak salah, Sin? Tolonglah, Sob. Ini saja uang aku lah, Sin. Yang lebihnya semua aku dah kasih Zaitun pagi tadi lah. Ini tak cukup untuk aku lari dari sini, Sob. Alah, besoklah. Kalau ada rezeki, kau kasih lagi lah, Sin. Aku tak boleh tunggu sampai besok. Nanti polis tahu yang aku bersembunyi di sini. Aku terpaksa lari pada malam ini juga. Sob, ada satu jalan boleh dapat uang, Sob. Tolong kau pergi ke rumah Aminah, Sob. Dan berjumpa dengan Pak Cik Juanda. Dan kau ceritakan segala kejadian aku ini kepada mereka. Tentu mereka mau menolong aku, Sob. Husin, aku bukan tak mau menolong kau. Tetapi buat apa kau menyusahkan keluarga Aminah? Aminah cintakan aku. Tentu mereka tak keberatan kalau menolong aku. Dan juga Pak Cik Juanda tentu bersetuju kalau aku keluar dari kampung ini. Tapi Sin, tapi apa, Sob? Pergilah, aku tak ada masalah lagi. Baiklah, kau tunggu di sini sampai aku datang membawa uang. Aku pergi rumah Aminah sekejap ya. Baiklah, Sob. Saya sudah nasihatkan supaya mengadukan hal ini kepada polis. Tapi dia tak mau. Aku kecewa. Kalaulah bapa ada di rumah, dia ada mempunyai uang. Tapi hanya dia yang tahu di mana tempat simpannya. Di mana Husin sekarang? Dia ada bersembunyi di sana, menunggu saya balik membawa uang. Tapi mungkinkah bapa kembali lekas, Aminah? Aku tak tahu. Dia pergi mencari Husin. Aku harap
ada arang menimpa diri. Saya rasa tak ada alasan yang ayah kau boleh khawatir dalam soal ini. Bapak pun berpikir begitu. Tak payahlah tunggu bapak. Kita boleh pinjam dengan Rukyah atau siapa-siapa. Berapa kamu sih perlukan? Boleh kau dapat agak RM50. Aku coba akiatkan. Kau tunggu di sini dulu ya. Kak, kau tunggu di sini. Barangkali nanti sekejap bapak balik. Jangan menangis, Kak. Tak ada apa-apa. Hendaknya lekas aku balik. Awak menerangkan bahwa awak tidak berbuat apa-apa terhadap Hasan. Tapi surat ini dan parang yang berlumuran darah sebagai bukti terdapat di rumah Hasan. Tapi bukan saya pembunuhnya, Tuan. Kenalkah awak dengan sungguh ini? Ya, songkok saya. Di mana Tuan jumpa? Songkok ini terjejer dari tangan pembantumu. Pembantu? Pembantu apa? Ah, sudah, jangan cakap bohong, cakap saja yang benar. Tak guna buang masa. Siapa pembantumu? Sungguh Tuan, apa yang saya katakan itulah yang benar. Duduk. Tunggu sekejap. 3303. Sarjan, ya. Inikah perempuannya? Ya, Encik. Jangan membuang masa, Tuan. Orang yang terjun ke laut itu, saya tahu di mana dia sembunyi. Dengan RM100, saya boleh tunjukkan tempatnya. Baiklah. Sekarang kita bayar awak RM50 dulu. Dan bakinya kita akan bayar kemudian, apabila dia tertangkap nanti. Sarjan, ya. Jalankan tugas. Baik. Bawa 4 orang lagi, ha? 282. Ya, Dek. Siapkan orang kita keluarin hari ya. Baik, Cik. Uangnya, Cik. Mari ikut saya. Saya terpaksa menahan awak untuk pertanyaan selanjutnya. Cakapan saya betul, Tuan Inspektur. Apa yang saya katakan semua benar. Mari, Pak Cik. Thank you.
sini jatuh ke air. Jaga sebelah sana, sebelah sana. Kita sudah terlambat, Aminah. Minta pulang bicara, hukuman ditukar dengan seumur hidup. Mayat Husin yang tertembak, sebagaimana yang telah disyak bersahabat dengan Juanda, hingga kini belum didapati. Aku tidak percaya Juanda membuat dosa. Bapak ada baik, Pak? Baik. Apa kabar, Su? Baik, Pak. Saya harap Pak Cik berteguh hati. Kami di luar sekarang sedang berusaha untuk mencari pembela. Mudah-mudahan Pak Cik bebas dengan segera. Terima kasih, Su. Hanya itulah saja yang dapat Pak Cik ucapkan pada kau. Kalau ada apa-apa, cakaplah, Pak Cik. Jangan ragu-ragu. Ya, Su. Aku mengharapkan sangat pertolongan kau. Kau tolong tengok-tengokkan Aminah dan Tina. Dengan kau sajalah harapanku untuk memperlindungi mereka. InsyaAllah mudah-mudahan, Pak Cik. Jangan khawatir. Mina, bagaimana dengan Tina? Tina baik, Pak. Dia ada di rumah. Kita selalu berdoa siang dan malam. Alhamdulillah. Masa sudah cukup? Mina, aku berdoa kepada Tuhan, semoga kau semua diselamatkan oleh Kepa. Orang kampung mengatakan ada mayat di sungai. Orang boleh jadi mayat si Hussein, tapi mukanya tak nampak. Maaf sayang, jangan marah. Kau! Jangan kau buat begitu lagi. Hei sayang, mari sini, kenapa kau lari? Saya faham semuanya. Saya akan beritahu tuan selepas mendapat kabaran dari pejabat saya nanti. Terima kasih. Sama-sama. Hey, baby Dan. Suruh Zaitun, ya? Dia fikir aku banyak takut. Makcik ataupun seribu macam Zaitun takkan dapat memperdayakan aku, tau. Aku boleh dipenjara kena dia. Tapi makcik dan Zaitun boleh lepas, makcik Zaitun juga akan masuk dalam penjara, tau. Tolong, Yusuf. Tolong. Jangan dibawa aku soal ini. Sebab kau bersebahan. Kau kaki tangan Zaitun. Tidak. Itu semua tidak betul. Hanya tipu muslihat. Apa? Hanya tipu muslihat? Iya, Zaitun memaksa saya membuang anak. Tetapi sebetulnya dia tidak pernah mengandung. Rupanya selama ini kau bersepakat dengan Zaitun, ya?
supaya aku percaya yang dia mengandung. Padahal dia tak pernah mengandung. Maafkan aku, Su. Aku dipaksa perbuat begini. Sudah, pergi, pergi. Bagaimana aku katakan padamu? Sudah seminggu lebih aku menunggu. Buat apa berjumpa dengan kau? Sudah cukup ku peringatkan padamu untuk berpikir. Sekarang tibalah masanya untuk ku buka rahasiamu satu persatu. Kau tak takut? Kau tak menyesal nanti? Busuk orang baik. Kau pencuri. Hoi! Mau buka rahasia? Boleh, panggil semua orang. Mari semua, mari semua nih. Tapi kau ingat, aku juga boleh menceritakan segala-galanya ini dengan mereka, tau? Setelah ku tahu apa yang sebenarnya dengan Mak Bidan tadi. Kau berdusta, ya? Kenapa, Su? Tanya dia. Kenapa, Jatun? Pergi. Kenapa, Su? Kenapa, nak? Terima pembalasan. So, Mak tahu perhubunganmu dengan perempuan jahat itu. Sekarang Mak bersyukur kepada Tuhan yang kau telah benci dia. Tapi apakah sebabnya maka dia menceritakan pada orang ramai itu? Satu rahasia, Ma. Rahasia yang membuat saya percaya benar-benar, Ma. Rahasia? Rahasia apa, nak? Mak tak paham, coba ceritakan. Mak tahu kan, waktu saya bekerja di Pulau Batalan beberapa tahun yang lalu? Iya. Di sanalah saya menjumpai Zaitun. Dia bekerja sebagai seorang penyanyi di sebuah restoran. Dia sangat tertarik. Dan saya di waktu itu terlalu muda. Kasih Saul yang telah hilang saya. Kecantikannya sangat menarik hati saya. Oleh karena saya terlalu muda di waktu itu, dengan tidak saya sadari, saya telah menerima cintanya yang palsu, Ma. Dengan mudah saya telah menjadi mangsanya. Kami pun tinggal bersama-sama, Ma. Hingga pekerjaan yang menyalahi hukum agama kita tidak saya sadari. Di suatu hari, Zaitun berkata kepada saya bahwa ia sedang mengandung dan perlu banyak uang untuk belanja bidan. Pada mulanya, saya tidak berapa hirau atas rayuannya. Tapi, apabila berkali-kali ia merayu kepada saya untuk mencari uang guna keperluannya sampai mencucurkan air mata dengan sedihnya, saya pun dengan mudah telah terpedaya dan sanggup mencari uang dengan apa jalan saja pun untuk menolongnya. Masa itu saya masih bodoh, Mak. Hingga saya tergamak mencuri uang majikan saya. Cik Jatun. Masuk. Apa khabar? Oh, Cik Usop ada di sini?
Beberapa hari kemudian, saya telah menjumpai majikan saya dan mengakui bahwa uangnya telah saya curi. Tetapi saya tak mau menerangkan apa sebabnya, karena takut dan malu kalau mendapat hukuman. Majikan saya sungguh baik hati, Mak. Saya diberinya maaf. Dan dari hari itu, saya bekerja giat untuk menjelaskan semua uang itu. Semenjak hari itulah, saya tak mau menjumpai Zaitun lagi. Tetapi dia yang datang dan mengancam saya akan membuka segala rahasia saya bila mana saya tak beri uang lagi kepada dia. Padahal saya harus mengambil masa yang panjang untuk mengembalikan segala uang curian lantaran pengaruh dari dia hingga dapat kubayar sampai habis. Tetapi Mak, saya yakin perkara ini lambat laun akan berakhir. Hingga hari ini baru ku tahu bahwa Mak Bijan dengan Zaitun itu mau berdayakan saya. Yusuf, Mak merasa gembira yang kau mengakhiri kecurangan ini. Bukankah kau demikian juga? Ikan tu tolong jaga sikit uang ya. Ya. Saya nantau Mak Minas ke jalan ya. Tina. Eh Tina. Tina. Oh, apa tu Bung Zul? Ikan, ikan. Ikan apa yang besarnya? Kamina, Kamina. Bapak kekasan. Apa itu besarnya? Ini banyak ya. Minta siangnya. Kau sungguh baik hati, Su. Terima kasih. Tak mau terima kasih, janji ya. Keringkanlah air mata kau, Aminah. Bertawakallah. Ini hanya dugaan saja. Malam nanti aku awasi kau di sini ya. Aku balik, Aminah. Bunga ya. Susah, tak ada apa-apa. Ini kak, ambil air dingin dan kapas, lekaslah. Siapakah mereka itu? Mengapa mereka memukul kau? Entah.
aku tak dapat mengenal mereka, tapi aku tahu siapa di belakang mereka. Ini kak. Ini pedih tau. Tak apalah, pedih lagi orang mukul aku tadi. Terima kasih, Mina. Amina, aku rasa kau berdua sudah tak aman lagi tinggal di rumah ini. Kan bagus kalau kau berdua pindah di rumahku. Ibuku tentu suka. Yusuf, aku juga setuju. Tapi lebih baik kita tanya bapak dulu. Iya, aku pun berpikir demikian, Mina. Baiklah, besok kita jumpa bapak ya. Mak saya pun sudah tua, Pak Ci. Saya percaya tentu dia senang hati dan menganggap macam anaknya sendiri bila mana Amina dan Tina tinggal bersama-sama saya. Ya, Pak. Kita pun tak mau jadi beban. Kita akan menolong Mak Ci bekerja di rumah. Itulah jalan yang sebaik-baiknya untuk mengenang jasa dan budi orang. Bapak senantiasa berdoa. Sekarang cantik betul. Kita gembira melihat Mak Ci. Tina aku baru punya siap mengandung, Mak Ci. Bagus, betul. Di mana Pak ambil ini? Sebon. Mak, Sok. Jadi beli barang lah, Mak. Sayang, kamu itu enggak, Tante. Banyaknya barang-barang ini mau beli. Sambil balik nih, saya tinggal kita beli barang nih. Ya. Nanti tunggu, Mak. Mak ini yang paling Mak suka, Sok. Nanti tunggu, Tina, ya. Terima kasih. Ah, mesti, mesti. Yang itu kau saya belikan ya. Janji tak mau cakap terima kasih ya. Cuba tengok baju kakak ni cantik tak? Memang mereka berhak menerima hadiah. Belum simpan lagi kalau dibandingkan dengan mereka punya pekerjaan dalam rumah. Saya tahu, Ma. Saya sudah perhatikan dari pertama hari dia datang ke rumah ini, Ma. Kedatangan dua orang itu membawa cahaya dalam rumah kita. Mak cukup berkenan dengan mereka. Mak rasa macam Mak punya anak sendiri. Lebih-lebih lagi kalau si Aminah itu menjadi menantuku. Mak jangan cakap begitu, Ma. Mak lupa ke Aminah itu tunangan dari sahabat saya sendiri. Bagaimana kata orang nanti kalau dianggap saya melanggar adat dalam warga? So, lupakah kau? Bukan kau sini telah meninggal, orang kampung semua tahu. Cari Encik. Oh ya, apa Encik kenal dengan orang yang tinggal di kampung ini? Saya? Ya, saya kenal dengan mereka dan mereka cukup kenal dengan saya dari segala-galanya. Adakah apa-apa Encik? Yang mana satu rumah Pak Juanda? Itu, rumah Pak Juanda yang bersalah itu. Sekarang dia dalam penjara. Terima kasih Encik. Hey, Encik, jangan pergi di sana. Burungnya semua sudah terbang. Hah? Encik. Aminah ada di mana? Aminah perempuan yang murah yang tinggal sama Yusuf itu. Hei, kau siapa? Ada apa mustahak kau mencari Aminah? Dari mana kau? Terima kasih, Encik. Terima kasih. Hei, pengecut! Hei, laki-laki pengecut! Mari! Tak guna betul lah.
Apabila perempuan jahat itu mulai banyak dengan pertanyaan, aku pun tinggalkan dia. Pengkhianat. Pengkhianat. Sabarkan hati kau, Sid. Kau belum sembuh betul. Saya tahu begini. Saya kesal yang Bang Malik menolong saya pada malam itu. Kenapa tidak membiarkan saya tenggelam di dalam laut? Sahabat sendiri mengkhianati aku. Dia memberitahu kepada polisi. Mina dilarang mendekati dengan aku agar dia senang mendapatkan ampun. Masanya akan tiba. Yusuf dan Aminah akan menebus segala perbuatan. Akan menebus segala perbuatan. Mina! Ada kabar baik, Mina? Kabar apa? Kan orang yang ditembak polisi malam itu, sebelum dia mati, dia mengaku yang dia bunuh Hasan, Mina. Hei, Bapak, kita akan dibebaskan. Mina, sejak kau meninggalkan rumah makcik Masam, aku lihat kau selalu murung saja, nak. Kenapa? Tak ada apa-apa, Pak. Tidakkah kau gembira kembali ke rumah ini tinggal bersama-sama Bapak? Gembira, Pak. Tapi, mengapa Bapak tanya begitu? Tinah mengatakan, selama kau tinggal di rumah Mak Masam, kau selalu dalam keadaan gembira, nak. Tapi sekarang, aku lihat kau susah saja. Ah,
Tina tuh cakap banyaklah, Pak. Aminah, Tina adikmu lah. Dan dia sayangkan kau. Aku adalah bapakmu. Seorang bapak ingin melihat anaknya dalam keadaan gembira dan bahagia. Tapi apa yang mengganggu perasaanmu, nak? Oh, Bapak, saya tak dapat menerangkan bagaimana hancurnya hati saya apabila mendengar berita Husin telah mati. Jiwa dan raga saya merasa terkubur bersama. Walaupun seribu daya ingin kulupakan, tapi tak terdaya. Tapi Bapak, saya masih ingin menikmati sinar matahari. Dan saya masih merindukan angin yang senantiasa membelai rambut, cesiran ombak yang menjumbu. Tapi Pak, saya mau hidup lagi. Saya masih mau hidup lagi. Kematian Husinlah yang mengingatkan bahwa saya masih mati juga. Aminah, Husin meninggal, kita semua tahu. Tapi kau harus hidup. Kau masih muda dan kau masih banyak harapan. Dari itu, lupakanlah segala-galanya. Tenangkanlah pikiranmu. Bawalah jiwamu ke arah kesempurnaan yang suci. Bapak berdoa. Bapak. Ini indah dan berseri, tapi sekarang sunyi. Semenjak Tina dan Mina dibawa balik bapaknya, rumah ini sungguh sepi. Yang sudah-sudah itu jangan dikenang lama. Tidakkah kau merasa kehilangan, Su? Kau jangan bersembunyi. Aku kan mak kau. Aku dapat membaca bagaimana batinmu tu. Bagaimana Husin, mak? Ha, lagi-lagi Husin. Husin bukankah sudah meninggal? Kalau kau betul sayang dan cinta sama Aminah, kau pinang dia sebelum dipinang orang. Tak ada siapa yang boleh mengambil Aminah dari tangan saya, mak. Ha, tu. Kalau begitu, lusa adalah hari perayaan. Kau bawa dia sama-sama. Mak sungguh baik hati, mak. Saya cuba, mak, ya. Sob, mak percaya dia tidak menolak kau bawa dia ke perayaan. Haruslah diingatkan berbekal jala serta bukan. Lama-lama hilang ke laut, tua muda semuanya bergembira. Ramai-ramai kita lagi laut, marilah berkumpul, marilah berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Moga-moga kita mendapat dunia.
balik saja. Tina. Dan adikku tinggal di rumah. Amin. Rumahku sekarang berasa senyap dan sepi. Bila kau dan adik kau pulang ke rumah kau sendiri, Aminah. Rumahmu saja, kan? Oh, tidak. Rumah dan orangnya. Maksudku, mak dan aku juga, Aminah. Aminah. Aku ingin berkata berterus terang pada kau bahwa aku cintakan kau, Aminah. Yusuf, aku juga cinta pada kau.
Hari ini sangat gembira kurasa dalam hidupku. Aku doakan semoga kau berbahagia, Asuk. Dan Aminah, mudah-mudahan akan menjadi istri kau yang setia. Aku dan mak kau nanti akan menentukan harinya. Itu tak lama lagi akan berunding. Dan Aminah menjadi minantuku yang paling baik sekali. Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Tangan Bapak. Aminah. Ah, pergilah. Pergilah. Ah, marilah duduk sini, kita berunding pula. Kita berunding pula. Eh, Tina. Kau belajar masak dulu, nak. Belum cukup akal. Begitulah budak-budak. Tina, mengapa aku tengok gelisah bila makku datang untuk menanyakan kau pada bapak kau tadi, ya? Saya gemetar kena terlalu gembira, Sup. Bagaimana perasaan pula? Aku sampai rasa tak sanggup nak makan cawan kopi, Mina, sebelum bapak kau memutuskan lamaranku. Mina, besok aku ingin menunjukkan sesuatu pada kau, tak? Apakah itu, Sup? Cakaplah sekarang. Aku iya pun sabarlah dulu. Besok nanti kau tahu sendiri. Nanti kau sendiri heran. Ah, kau ini membuat harapan orang saja. Tolonglah ceritakan apa itu, Sup. Bukan sekarang. Besok. Sabarlah. Sup, cintakah kau padaku? Aku tak cinta pula. Walaupun 1000 tahun kemarau, aku tetap cinta mereka. Kenapa kau cakap begitu? Mau tak kau meluluskan permintaanku? Jawablah, mau atau tidak? Mau. Apa dia? Nah, sekarang ceritakan hal tadi. Kau ini cukup degil lah, Mina. Baik, besok aku tunjukkan di mana tempat tinggal kita selepas kita kahwin, ya? Rumah maksudmu? Ya, tapi tidak besar. Asalkan kepunyaan kita sendiri. Bila siapnya, Sup? Tak usah jawab. Aku tahu. Siapnya bila kita kahwin nanti, kan? Iya, tepat pada hari perkahwin kita nanti. Rumah itu akan berseri apabila paduan kasih kita tidak berkisah. Iya. Pertama-tama berseri bila kita menimang cahaya mata nanti, kan? Oi! Apa saja yang berjatuhan tu anak-anak? Tak ada apa-apa, Pak Cik. Kalau kau nak balik, baliklah dulu. Baik, Pak Cik. Aku ada urusan sikit. Baik, Pak Cik. Eh, Wang. Bawa balik rumah ni, Wang. Aku nak pergi situ dah. Mana? Nak pergi situ sekejap. Tahu lah, Sob. Sob, datanglah. Hai, Sob. Janganlah balik lekas-lekas. Marilah sini berbual dulu. Taulah kau, Sob. Hai, Sob. Kau bilang betul-betul. Tidak kau nak kahwin ini. Aku kalau boleh besok aku nak kahwin lah. Sudahlah. Barangkali lain bulan. Tapi jangan lupa panggil kami. Barilah. Sob. Takkanlah ayam putih itu boleh lari dari kandang ke? Lain kali. Tina,
saling kalangsi yang baru tau. Yang mau satu kah? Alah yang merah tu. Ah, baik, nanti Tina ambil ya. Pergilah lekas. Tina, ambilkan kakak bunga Tina. Baik kak, kakak berdiri ya. Baiklah Tina. Husin. Ya, Husin, kau sangka siapa? Bukan sama Yusuf? Kamina! Kau salah sangka, Zin. Polis yang mengatakan kau sudah mati. Kau sudah mati, Zin. Ya, kaulah yang mengharapkan kematian aku. Agar kau dapat bebas dengan si Yusuf. Sangkaanmu tak benar, Zin. Tak benar. Boleh jadi. Ini semua kemauan kau. Sekarang aku pulang. Aku pulang untuk menuntut hak. Buka pintu. Atau pecahkan pintu ini. Buka. Buka. Atau pecahkan pintu kau ini. Buka. Buka pintu. Kau sudah mati, Husin. Apa yang sudah terjadi? Akhirnya kita ketemu juga, kawan. Dasar pagar memakan tanaman. Apa? Kau kata aku pagar makan tanaman? Kata kau, Husin. Aku pagar makan tanaman. Ya! Pengkhianat! Kau salah sangka, Husin. Salah sangka! Sekali kau menuduh aku. Apa alasan kau? Apa alasan kau? Malam itu waktu aku bersembunyi, aku mengharapkan uang. Kau membawa uang datang, tetapi kau membawa polis untuk menangkap aku. Pengkhianat! Kau sahabatku, Yusuf. Tetapi kau sanggup mengkhianati aku. Sebab kau ingin mendapatkan Aminah darah jelita. Bukan aku yang panggil polis, Husin. Percayalah kepada Yusuf, Husin. Waktu Yusuf mencari uang untukmu, aku dapat meminjam dari Rukiah. Dia boleh menjadi saksinya. Dan aku ingin menyerahkan uang itu padamu sendiri. Tapi polis telah datang dan mengetahui tempat sembunyimu, Husin. Yasin, cakap Aminah itu betul. Boleh jadi saya percaya dengan keterangan Aminah, Pak Cik. Maafkan saya, Pak Cik. Tetapi dia yang memberitahu kepada polis sebelum dia berjumpa dengan Aminah. Husin, kau percayalah, aku tak panggil polis.
Kalau tidak kau siapa? Hanya kau dan Aminah yang tahu tempat aku bersembunyi. Boleh jadi Aminah jujur, tetapi kau, dengan jalan inilah kau boleh mendapatkan Aminah. Husin, bukankah kau telah bertahun-tahun bersahabat dengan Yusuf? Seharusnya kau saling mengerti satu sama lain. Sebenarnya aku yang minta pertolongan Yusuf untuk memberi perlindungan dengan Aminah dan Tina semasa aku di dalam penjara. Pak Cik, jangan salah sangka. Ini semua Yusuf telah membuat rancangan terlebih dahulu agar dia mendapat kepercayaan dari Aminah. Husin, aku tidak mengkhianati kau, Husin. Kau tetap menjadi sahabat ikrabku. Tetapi, oleh karena ku sangka kau telah mati, aku ambil dia sebagai tunanganku. Aku cintakan Aminah. Kedatanganku untuk menyelesaikan. Aminah tetap tunanganku. Aminah juga telah menjadi tunanganku sekarang. Aku berhak atas dia. Nanti. Aminah, berilah keputusan. Yusuf, kau selalu berjujur hati. Husin, kau sayang padaku, bukankah begitu? Apabila aku mendengar kau telah meninggal, lebih-lebih, aku serasa mati seribu kali. Kak Lita, aku rasa maya ini. Hatiku retak menantikan hancur. Dari itulah Yusuf datang membawa suluh harapan. Yusuflah yang membawa aku hidup kembali. Keping-keping kehancuran dibina kembali hingga kini. Dari itu, apa saja yang mungkin terjadi, aku tidak menyerai kau, Yusuf. Husin, maafkanlah aku. Lupakanlah sudah segala-galanya, Husin. Aku mesti berhak atas engkau, Aminah. Berilah harapan cintaku pada kau, Aminah. Tak mungkin ku melepaskan dia selagi ku bernyawa. Kalau begitu, kita ambil keputusan. Kita pergi ke laut, ambil dua sampan. Menentukan siapa yang akan kembali. Yusuf! Aminah! Rupanya kau yang panggil polis. Aku panggil polis. Tolong. Aku panggil polis. Aku panggil polis. Thank you.
baru bertemu dengan Zaid. Rupanya dia yang memperdayakan aku, bukan kau. Sekarang baru kau tahu bahwa aku adalah sahabat kau yang jujur, Husin. Bukan aku orang yang bersifat curang. Tetap, kalau kau maukan Aminah, kau bunuhlah aku dulu, Husin. Kemana kau mau pergi, Husin? Aku pergi cari kebahagiaan aku sendiri. Kau berbahagialah dengan Aminah. Selamat tinggal. Yusuf!